Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta in syi'ta taja'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taja'al musibatana fi dinina wa la taja'alid dunya akbaro hammina wa la mablawa ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, salihin salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah memperkenankan kita semuanya untuk dapat mengistiqomahkan majlis ilmu yang diadakan di Masjid Arafah ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini bernilai pahala di sisi Allah, menjadi kafarat atas dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin muslimat, salihin salihat yang dimuliakan Allah, di antara yang mengkhawatirkan dan menggelisahkan kita di akhir zaman ini adalah mudahnya seorang hamba bertemu dengan kemaksiatan dan dosa. Di mana di akhir zaman seperti ini kita mudah sekali bertemu, berjumpa, berinteraksi dengan maksiat. Bahkan kadang pandangan kita ini tidak bisa terjaga, bahkan kadang hati kita ini tidak bisa terjaga, dengan mudahnya kita mendapatkan fasilitas untuk menampakkan amalan-amalan kita. Bahkan kadang kita ini tidak bisa menjaga lisan yang hari ini diwakili dengan jari jemari kita di media sosial atau di dunia maya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, karena memang di akhir zaman ini Rasulullah SAW mengibaratkan seorang yang menjaga keimanannya seperti orang yang menggenggam bara api. Berat rasanya ketika kita ini ingin senantiasa solih dan istiqomah. Padahal kita tahu bahwa dosa, maksiat itu bisa menjadikan hati kita gelap. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innal mu'mina idza aznaba dzanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Seorang mukmin kalau melakukan satu dosa, maka akan tertutup hatinya dengan satu noda hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara syukila qalbuhu. Maka jika dia bertobat, dia meninggalkan dan dia beristighfar atas dosa yang dia lakukan, maka akan bersih lagi hatinya. Fa in zada zadat. Kalau dia bertambah maksiatnya lagi, maka titik atau noda-noda hitam itu, nuktah-nuktah hitam itu kemudian akan menutupi hatinya, hatta yughallafa biha qalbu, sampai hatinya semuanya menjadi hitam. Ketika hati seorang mukmin itu hitam, maka akan sulit cahaya Allah untuk meneranginya, untuk menunjuki dia petunjuk taufik dan petunjuk hidayah. Maka kemudian itulah yang mengkhawatirkan kita semuanya. Kita ini hidup di zaman di mana ghadul basor itu sudah tidak berlaku lagi, hadirin. Karena semakin ghadul basor seseorang, semakin menundukkan pandangan, semakin dia bisa melihat aurat hari ini, ya. Karena semuanya megang HP-nya sambil menundukkan kepandangan gitu ya. Jadi kalau dulu orang menundukkan pandangan itu terjamin dari hal-hal yang dilarang. Tapi sekarang belum tentu. Bisa jadi tidak menundukkan aurat itu lebih
berpahala daripada menundukkan aurat, begitu ya. Jadi kita ini berada di zaman yang terbolak-balik, zaman yang mudah sekali kemudian seseorang ini terjelembab dan tercebur dalam kubangan-kubangan maksiat dan dosa. Oleh karena itulah hadirin memuliakan Allah, karena kita tahu bahwa kita ini berada di zaman yang sulit sekali menjaga niat, menjaga pandangan, menjaga perkataan, menjaga sikap, kemudian bagaimana godaan-godaan maksiat itu ada di kanan kiri kita. Dulu ya dikatakan anak baik ketika dia hanya bermain di sekitaran rumah saja. Anak rumahan itu mesti anak baik karena pergaulannya terjaga. Hari ini tidak jaminan anak rumahan yang setiap hari hanya di kamar dia terjaga pergaulannya, karena ternyata di dalam kamar dia bisa mengakses dunia, dia bisa berkomunikasi dengan siapapun dan berinteraksi dengan siapapun ya. Makanya inilah yang kemudian harus menjadikan kita faham, kita berada di zaman yang serba sulit untuk menjaga diri ya, dan kita khawatir dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita kerjakan dan kita tumpuk setiap hari itu bisa menutupi hati kita dari cahaya Allah. Itulah kenapa para ulama mengatakan pentingnya kita memiliki satu sikap, pentingnya kita memiliki satu bekal, dan bekal ini bernama al-wara'. Al-wara' itu berasal dari kata wara'a. Wara'a itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari sesuatu yang tidak diperkenankan, sesuatu yang punya efek negatif dalam diri kita. Secara istilah para ulama mengartikan wara' itu dengan definisi tajannubu ma yu'addu minas subuhat khasyatal wuku' fil haram. Meninggalkan sesuatu yang syubhat karena takut atau khawatir terjerumus kepada yang haram. Bahkan Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala, seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau mengatakan ya, makna wara' itu bukan hanya meninggalkan yang syubhat, tapi tarku ma la ba'sa bihi hadron mimma bihil ba'su ya, meninggalkan sesuatu yang halal karena khawatir terjerumus sama yang haram. Jadi bukan hanya yang syubhat yang ditinggalkan, tapi yang halal bahkan yang boleh ditinggalkan karena khawatir terjelembab dalam perkara-perkara yang tidak diperbolehkan ya. Kayak dalam Al-Qur'an Allah memuji dan Allah memuliakan orang-orang yang menjaga dirinya atau orang yang bersikap wara'. Allah berfirman misalnya dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Ya. Wa amma, dan adapun man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Rabb-nya, wa nahana nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan hawa nafsunya, menjaga dirinya, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi orang-orang yang berhasil menjaga dirinya, berhati-hati atas setiap tindakannya, tutur katanya, sikapnya, amalan hatinya, itu adalah orang-orang yang dipuji dan dimuliakan Allah, dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadron mimma bihil ba'su. Hadron mimma bihi ba'sun. Ya. Tidak akan sampai seorang hamba mencapai derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan hanya karena khawatir dia terjerumus kepada yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kehati-hatian namanya. Maka orang-orang beriman perlu untuk membekali dirinya di akhir zaman ini dengan sikap wara' hadir. Dalam segala sesuatu, dalam perkataan, dalam pandangan, dalam menjaga pendengaran, dalam setiap langkah,
dalam setiap tutur kata harus senantiasa dijaga, ya. Harus diberi jarak antara sesuatu yang mengkhawatirkan dan membahayakan diri kita dengan diri kita. Harus ada jaraknya. Harus ada pedal rem yang sewaktu-waktu dapat kita injak ketika kita melihat ada sesuatu yang tanda tanya hadir. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, inilah yang kemudian penting untuk kita bahas, bagaimana dibahas oleh Dr. Ahmad Farid fidhahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus. Beliau membahas tentang sikap waro ini adalah salah satu kunci untuk menjernihkan dan memulihkan hati kita, ya, untuk menjernihkan jiwa kita, untuk menyukseskan proses tazkiyatun nafas kita, yaitu dengan menahan diri dari yang haram-haram, menahan diri dari yang syubhat-syubhat, menahan diri dari yang halal-halal hanya karena takut terjerumus kepada yang haram-haram. Ya. Maka mengapa kita harus memiliki sikap wara' ini? Para ulama memberikan beberapa alasan. Di antara alasannya yang pertama, para ulama mengatakan sikap wara' adalah syarat seorang hamba menjadi hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya di mata Allah. Sikap wara' adalah syarat bagi seorang hamba untuk menjadi hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya di mata Allah. Ya. Karena kadang-kadang sholat kita ini khusyuk hadirin, kadang-kadang sedekah kita ini rutin, kadang-kadang zikir pagi sore kita ini sudah aman, tapi ternyata maksiat terus jalan hadirin. Yang seperti ini nilainya sama saja di mata Allah, pahalanya banyak, dosanya banyak. Nanti ketika ditimbangan, ya siapa yang bisa menjamin semua amalan sholih kita diterima hadirin? Siapa yang bisa menjamin amalan sholih kita semuanya dalam kondisi ikhlas kita kerjakan? Dan siapa yang bisa menjamin dosa kita tidak lebih banyak daripada amalan sholih kita? Itulah yang kemudian para ulama mengatakan, mengapa kita harus memiliki sikap waro'? Karena hamba yang paling dicintai Allah ibadahnya itu adalah hamba yang waro'. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW dalam sahih, dalam Sunan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warok, orang yang menahan diri, orang yang berhati-hati, orang yang warok, takun a'badan nas. Niscaya kamu akan menjadi hamba Allah yang paling baik ibadahnya di mata Allah. Ya, hamba Allah yang paling baik ibadahnya di mata Allah. Maka siapa contoh terbaik menampilkan sikap wara' ini? Contoh terbaiknya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita bahwa dalam segala sesuatu itu harus dipikirkan dulu, harus dihitung matang-matang dulu. Sesuatu ini akan menjadikan kita masuk ke dalam surga atau justru akan melemparkan kita ke dalam neraka. Sesuatu ini akan menjadikan kita menuai banyak balasan kebaikan dari Allah dan pahala atau justru akan menjadikan kita ini berlumur dosa. Dipikirkan dulu. Jangan terburu-buru. Dipikirkan dengan ilmu agar kita kemudian tidak merugi di akhirnya. Kayak Rasulullah itu pernah pada suatu kesempatan di depan rumahnya Rasulullah ada satu tikar yang terhampar, kemudian di situ ada kurma yang entah tidak tahu diletakkan oleh sahabat siapa dan tidak jelas status kurma ini. Ini kurma hadiah atau kurma sedekah? Kalau kurma sedekah maka Rasulullah dan Ahlul Bait tidak boleh memakannya. Kalau kurma hadiah boleh. Tapi ketika itu yang namanya anak kecil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mendekat kepada kurma itu kemudian memakannya. Rasulullah yang mengetahui itu langsung meminta Hasan si anak kecil ini dengan kalimat yang cukup tinggi, ya, suara yang cukup tinggi. Dikatakan kepada Hasan ini, muntahkan wahai Hasan, muntahkan wahai cucuku. Ya, padahal anak kecil ini. Kenapa? Karena rasa khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan ini kurma sedekah. Padahal belum jelas statusnya. Ya, kalaupun itu kurma sedekah, kalau bagi kita orang di zaman kita ini hadir, ya enggak apa-apalah anak kecil dimaafkan. Ya, anak kecil dimaafkan.
Tapi ternyata bagi Rasulullah SAW itu sesuatu yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ya, soalnya apa? Soalnya ini urusan masa depan, hadirin. Urusan akhirat. Maka ketika kita ini membahas tentang warok, maka Rasul kita SAW adalah teladan warok, teladan sikap warok yang paling utama. Makanya kita umatnya Nabi SAW ini telah dibekali oleh Allah dan Rasulnya satu sikap untuk membentengi diri dari banyaknya kemaksiatan yang dulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, kemaksiatan yang sekarang kita lakukan itu sungguh di mata mereka itu besar sekali, tapi di mata kita ini ringan sekali. Ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari disebutkan, di mana sahabat Anas bin Malik ini seorang sahabat yang wafatnya termasuk yang terakhir-terakhir, karena Allah panjangkan usia beliau. Beliau hidup sampai tahun 93 Hijriah. Padahal, ya, Masya Allah ya, padahal Rasulullah wafat itu tahun berapa? 11 Hijriah. Ya, itu pun Anas bin Malik masih usianya mungkin 10 atau 8 sampai 10 tahun, masih sangat muda. Wafatnya Anas bin Malik itu 93 Hijriah. Dalam sejarah disebut usianya Anas bin Malik itu 105 tahun. Ya, karena ijabah doanya Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, ya, memegang kepalanya Anas, kemudian mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, panjangkan usianya, berkahi apa yang kau berikan kepadanya. Dikabulkan Allah. Anas bin Malik itu dipanjangkan usianya sama Allah. Tidak hanya dipanjangkan, putra-putranya Anas bin Malik itu banyak. Disebutkan dalam riwayat, putranya Anas bin Malik itu 125 orang. Masya Allah. Ya, banyak sekali itu. Tidak tahu dari berapa istri ya. Ya, bukan pembahasan kita. Ya. Hanya saja ini bagian dari ijabahnya doa Rasulullah SAW. Nah, saya ingin sebutkan sebuah riwayat di mana Anas bin Malik ini bercerita kepada para tabi'in di zamannya. Orang-orang yang tidak sempat ketemu banyaknya sahabat senior, dan orang-orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah SAW, para tabi'in. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Innakum lata'amaluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasya'ar. Sesungguhnya kalian ini melakukan amalan-amalan yang di mata kalian amalan ini lebih ringan daripada sehelai rambut. Wa nahnu wa kunna na'udduha minal mubiqat. Sedangkan kami di zaman Rasulullah menghitung amalan yang semacam ini itu seperti amalan yang sangat berat dan membinasakan. Mubiqat, hadirin. Ya. Jadi standarnya beda. Standar orang dulu melihat dosa itu kehati-hatiannya luar biasa. Ya. Kita hari ini sangat mudah meremehkan dosa, sangat mudah mencarikan dalil dan uzur agar dosa itu enggak jadi dosa. Itu masalahnya. Ya. Makanya kalau kita ini belajar siapa orang yang paling warok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Maka sekali lagi hadirin dimuliakan Allah, mengapa kita harus memiliki sikap warok ini di akhir zaman? Yang pertama, karena syarat menjadi hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya di sisi Allah adalah orang-orang yang warok. Ya. Definisi takwa menurut sahabat Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Ubay bin Ka'ab itu jadi imam Masjid Nabawi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar pernah datang ke Masjid Nabawi bertanya kepada Ubay. Ubay ini tidak hanya seorang imam, dia juga seorang alim ulama. Ditanya sama Umar bin Khattab, "Wahai Ubay, apa menurutmu makna takwa itu? Kita diminta untuk menjadi orang-orang bertakwa. Kalau menurutmu makna takwa itu apa?" Kata Ubay bin Ka'ab berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Ubay bertanya kembali kepada Amirul Mukminin. Ya. Nah, ini pelajaran pentingnya apa? Kadang-kadang kalau ada pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan jawaban, hadirin. Kadang-kadang kalau ada orang bertanya, ya, penting juga kita kemudian apa?
boleh balik bertanya gitu ya. Karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita tidak tahu jawabannya. Tinggal bilang la adri wallahu a'lam bisawab, selesai. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Tanyakan kepada yang tahu. Itu lebih menyelamatkan. Tapi Ubay bin Ka'ab ini menggunakan metode yang lain. Ditanya sama Umar ibn Khattab apa makna takwa, ditanya kembali kepada Umar ibn Khattab. Dikatakan kembali, wahai Amirul Mukminin, pernah tidak kamu berjalan di sebuah jalan gelap gulita dan kamu tahu sepanjang jalan itu ada binatang buas, ada onak duri, ada lubang yang tidak tahu tempatnya, ada bahaya yang ada di sepanjang jalan itu. Pernah tidak kamu berjalan di tempat seperti itu, di gelap gulita, tidak ada cahaya yang bisa menunjukkan jalan yang benar yang mana? Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, pernah, tentu. Aku telah mengelilingi dunia ini, ya, ke negara-negara. Umar ibn Khattab, siapa yang tidak ya tahu, Umar ini berhasil menguasai Persia dan Romawi ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Aku telah mengelilingi banyak tempat dan aku pernah melewati tempat seperti itu. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya, apa yang kamu lakukan di tempat seperti itu? Kata Umar ibn Khattab, ya aku akan berhati-hati karena aku tidak tahu lubangnya di sebelah mana, durinya di sebelah mana, ranjaunya di sebelah mana, binatang buasnya di sebelah mana. Aku akan berhati-hati. Maka Ubay bin Ka'ab pun berkata radhiyallahu anhu, ya itulah takwa. Takwa itu kalau boleh disingkat dengan satu kalimat atau satu kata, ya takwa adalah berhati-hati. Berhati-hati dalam segala sesuatu. Ya, apa-apa itu dipikirkan dulu. Jangan terlalu responsif. Kadang-kadang kita ini terbawa keadaannya. Kita ini kadang-kadang sama sesuatu yang baru itu langsung responsif. Ya, tidak kita pikirkan dulu, tidak kita tabayunkan dulu, tidak coba kita tanyakan dulu dari sisi sana bagaimana pandangannya. Kadang-kadang pada hal-hal baru kita latah, ya. Yang lainnya ada tradisi apa, tradisi baru langsung ikut-ikutan, ya. Yang lainnya begini langsung begitu tanpa melihat dari sisi syariatnya. Nah, ini kata Ubay bin Ka'ab, takwa itu berhati-hati, ya. Dan itulah inti takwa, yaitu waro. Ketika seorang waro, dia akan berhati-hati dalam segala sesuatu, ya. Makanya imbasnya, kenapa kok waro' itu menjadikan orang menjadi hamba Allah yang paling bagus dan sempurna ibadahnya? Karena orang yang tidak waro', orang yang tidak berhati-hati, imbasnya itu ibadahnya biasanya tidak khusyuk, hadir. Ibadahnya jadi tidak sempurna. Ya, mau sholat tidak khusyuk, ya. Mau beramal sholih, kegelisahannya bukan Allah. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati. Mau beramal soleh, sepi orang, ngapain saya beramal soleh? Tidak ada orang kok. Ya. Jadi parameternya jadi manusia, parameternya jadi pujian. Karena tidak berhati-hati sama amalannya. Ya. Tapi beda dengan orang-orang yang warok. Kenapa disebut Allah sebagai takun a'badan nas? Kamu akan jadi hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya. Karena orang-orang warok itu tidak peduli dengan, ya, hal-hal yang kemudian menjadikan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia khawatirkan itu amalannya tidak diterima. Yang dia khawatirkan itu perbuatannya kemudian mengarahkan dia ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu alasan yang pertama mengapa kita harus memiliki sikap waro. Alasan yang kedua, ternyata sikap waro itu adalah faktor ijabah doa. Ketika seorang memiliki sikap warok, maka dia akan lebih ijabah doanya. Doanya akan lebih cepat terbang ke atas arasnya Allah dan diterima dan dikabulkan oleh Allah. Ya. Kita pernah mendengar hadis sahih yang disebutkan oleh banyak perawi hadis, dan jelas hadis ini adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW menyebutkan seorang pejalan kaki yang sedang bersafar. Summa zakarar rajula yutilus safar Ash'atha akbar yamuddu yadahu ila sama' faqala ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram
faghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat, ada seorang musafir panjang perjalanannya. Dia dalam kondisi pakaiannya compang-camping, berdebu. Ya. Artinya dia baru saja diusir dari kampung halamannya. Dia baru saja dizalimi sehingga dia tidak bawa bekal, pakaiannya apa adanya. Yang namanya musafir itu kalau dalam kondisi siap bersafar kan harusnya punya banyak bekal. Nah, ini orang enggak. Pakaiannya compang-camping, berdebu, tidak ada ganti. Ya. Kemudian di perjalanan itu dia mengangkat tangannya, kemudian berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, wahai pemeliharaku, wahai pemeliharaku. Ya. Terus Rasulullah mengatakan, tapi makanannya haram, minumannya dia haram, apa yang dia pakai haram, faqudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu, maka mana mungkin doanya ijabah. Ya. Rasulullah ini cerita kepada para sahabat, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, bukan sembarang cerita. Rasulullah ingin memberikan pemahaman bahwa orang ini bukan sembarang orang. Ini orang yang mengumpulkan dalam dirinya faktor-faktor ijabah doa. Musafir. Doa yang tidak tertolak kan doanya musafir. Terzolimi. Ittaqu da'watal madlum. Kata Rasulullah, takutlah kamu sama doanya orang yang terzolimi. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Terzolimi. Tiga, dia mengangkat tangan. Apa kata Rasulullah? Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadahu yaruddahu sifra. Allah itu zat yang maha pemalu dan zat yang maha dermawan. Allah itu malu sekali kalau melihat hambanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah terus Allah tidak mengabulkan doanya. Faktor diijabah doa mengangkat tangan. Tidak hanya mengangkat tangan, bahkan dia memulai doanya dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Rabbi, ya Rabbi. Faktor ijabah doa. Ya, walahul asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna maka berdoalah dengannya kepada Allah. Ya, kan perintahnya begitu. Dia mengumpulkan empat faktor ijabah doa, tapi kata Rasulullah apa? Harusnya doanya diterima. Harusnya doanya ijabah. Wong dia musafir, wong dia madlum, terzalimi, dia mengangkat tangan dan dia menyebutkan Asmaul Husna, memuji Allah terlebih dahulu. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, fata'amuhu haram. Makanan yang dia makan, makanan haram. Tidak hati-hati sama makanan. Tidak hati-hati sama minuman. Tidak hati-hati sama barang yang masuk ke dalam rumah kita. Ya, makanya ini penting. Peran suami istri itu penting. Peran suami itu sebisa mungkin berikhtiar keluar rumah itu cari yang halal-halal saja. Jangan senggol yang haram, jangan senggol yang syubhat tadi. Pantang seorang suami muslim mukmin takut kepada Allah bawa barang masuk ke dalam rumahnya untuk dimasukkan ke dalam perut anak dan istrinya dari barang yang haram. Seorang istri perannya adalah menfilter, menyaring. Ini yang dibawa suami saya ini halal atau enggak nih? Ya. Biasanya gajian awal bulan kok tengah bulan kok dapat uang sebanyak ini? Boleh seorang istri bertanya kan, ini dapat rezeki dari mana ini mas? Tadi dapat bonus dari bos, saya disuruh beli barang kantor, kemudian pas pulang ternyata ada margin, dapat nota kosong. Nah, nota kosong nih, terus saya isi harganya lebih mahal biar anggarannya cair, kemudian saya dapat selisihnya. Seorang istri perlu menegur suami yang seperti ini. Sebentar mas, saya tidak tahu ini hukumnya mas. Yuk kita tanyakan ke ustadz dulu, boleh atau tidak. Nah ini kehati-hatian begitu hadir. Jadi jangan sampai itu rezeki masuk, kemudian jadi makanan, kemudian dimakan oleh kita. Ya, karena itu bisa menjadi faktor tertolaknya doa hadir. Sebagaimana orang ini, kurang apa orang ini tadi? Empat faktor ijabah doa dikumpulkan hadir. Tapi ternyata doanya tidak mustajab. Ya. Doanya tidak mustajab. Dan makanan haram itu menjadikan seorang ibadahnya tidak khusyuk. Amalan solehnya jadi malas. Kenapa? Karena makanan yang haram akan, hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu alasan yang kedua. Menjadikan wara itu faktor diijabahnya doa seorang hamba.
Kemudian yang ketiga, kata para ulama, mengapa kita harus memiliki sikap waro? Para ulama mengatakan karena waro itu bagian pokok dalam agama ini. Ya. Para ulama mengatakan pokok atau inti dari agama ini itu tiga. Satu, ikhlas, menjaga amalan hati. Dua, ittiba, sesuai tuntunan, sesuai dengan apa? Ilmu Allah dan Rasulnya. Menjaga amalan fisik berarti kan? Ya, jadi salah satu bagian dari menjaga amalan zahir kita itu apa? Memastikan bahwa setiap amalan kita itu ada dalilnya, diri. Ya. Memastikan bahwa setiap amalan kita itu ada dalilnya. Ya, kita berusaha untuk itu. Hatta kalau bisa kita ini ngobrol guyonan sama teman kita itu ya ada dalilnya. Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Ngopi di Usmani, ngobrol kanan kiri, hahihi hahihi, tapi ada dalilnya. Ya penting hadirin. Ya, biar dapat pahala terus. Ya, saya kasih ilmunya ya. Kalau jenengan apa? Nongkrong di Usmani atau di kafe Arafah ini ya. Kemudian ini apa ya dalilnya kita ngobrol ini? Harus cari dalil hadirin agar jadi pahala. Saya kasih dalilnya hadirin. Dalilnya niatkan untuk ninggalkan maksiat hadirin. Jadi jenengan hahihi sama orang soleh itu tetap dapat pahala. Karena apa? Meninggalkan maksiat itu wajib. Daripada di rumah ngelamun, daripada maksiat, kan mending di sini. Ya. Nah itu bagian dari dalil. Jadi beramal itu butuh dalil hadirin. Ya. Biar jadi amal soleh. Ya. Begitu ya. Makanya banyak dulu ulama itu yang kemudian mengisi waktunya dengan silaturahim, dengan amalannya tidak terlalu banyak. Tidak kelihatan dia ini punya banyak amalan, punya banyak fadilah. Di mata manusia itu biasa saja, tapi ternyata dia dinilai Allah sebagai wali Allah. Ya. Kenapa? Karena hari-harinya itu ngisi dengan silaturahim, menyibukkan diri, ngobrol sama orang-orang soleh dengan niatan apa? Dengan niatan meninggalkan maksiat. Karena kalau lagi sendirian biasanya malah maksiat. Nah, ini hadirin, ya. Jadi usahakan setiap amalan zahir kita itu ada ilmunya gitu loh. Ada ilmunya, ya. Satu, niat, ikhlas. Inti di agama ini yang kedua adalah ittiba dan yang ketiga adalah waro, hadirin. Waro itu berhati-hati. Ya, berhati-hati menjaga hati, berhati-hati menjaga anggota badan. Ya. Nah, hari ini muliakan Allah, kita melihat banyak sekali riwayat tentang waro ini diamalkan oleh para ulama. Ya. Misalnya Imam Syafi'i itu ketika ditanya oleh para jamaahnya dengan pertanyaan-pertanyaan, biasanya beliau itu diam dulu lama. Ya. Bukan karena enggak tahu jawabannya, hadirin. Imam Syafi'i siapa yang tidak kenal? Seorang yang ilmunya sangat luas dan dalam. Seorang yang sangat cerdas dan cepat hafalannya. Imam Syafi'i itu mengatakan kalau saya membuka satu kitab, saya tutup bagian kirinya. Saya hanya baca kanannya saja. Karena kalau yang kiri tak buka, ikut kebaca dan ikut hafal, hadirin. Sampai ada orang kayak gitu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Nah, Imam Syafi'i itu kalau ada jamaah yang tanya, itu Imam Syafi'i diem biasanya, tidak langsung jawab. Ya. Sampai beliau mengatakan, ya, aku tidak menjawab pertanyaan hatta a'lama annal khosro fil kalami aw fis sukut, sampai aku tahu betul, ya, mana yang lebih baik untukku, diam atau menjawab. Ya, mana yang lebih menguntungkan untukku, untuk urusan akhiratku, saya jawab atau diem. Tahu jawabannya, tapi diem tadi. Karena kehati-hatiannya beliau. Gurunya Imam Malik itu pernah kedatangan, Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah. Imam Malik bin Anas itu pernah kedatangan seorang jamaah dari Irak. Ya. Mendengar nama besarnya Imam Malik, keluasan ilmunya, datang satu bulan perjalanan Irak ke Madinah itu. Sampai di Madinah, ternyata dia sudah mengumpulkan 40 pertanyaan untuk ditanyakan kepada siapa? Kepada Imam Malik. Karena dia tidak mendapati ulama di negerinya bisa menjawab pertanyaan ini. Dia tanyakan kepada pakarnya.
Wahai Imam, saya datang dari jauh, saya berjalan 101 bulan, saya berangkat dari Irak. Saya kesini membawa 40 pertanyaan, mohon tolong dijawab pertanyaan-pertanyaanku ini, masalah-masalah hukum. Kemudian Imam Malik melihat pertanyaannya, kemudian bilang kepada orang ini, beri aku waktu 3 hari untuk merenungkannya. 3 hari berlalu, hari keempat kemudian ditanyakan lagi sama orang ini, wahai Imam, sudahkah kau jawab pertanyaanku? Jawaban Imam Malik apa? Sudah, Alhamdulillah. Setelah dikasihkan, ternyata hadirin, 36 pertanyaannya dijawab, wallahu a'lam. Sudah nunggu 3 hari, 36 pertanyaan, wallahu a'lam. Yang dijawab cuma 4 pertanyaan. Kehati-hatiannya para ulama itu kayak gitu, hadir. Ya. Luar biasa, ya. Sehingga kemudian kita ini harus mencontoh yang mereka lakukan, ya. Imam Al-Ghazali ketika membahas soal masalah warok dan zuhud dalam kitab Ihya itu, beliau mengkategorikan atau menyebutkan ada tingkatan orang warok itu, ada tingkatan-tingkatannya. Beliau bagi warok itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya warokul adil wa syahadah. Waroknya orang-orang yang diterima persaksiannya di dalam sidang. Siapa mereka yang diterima persaksiannya di dalam sidang? Mereka adalah orang-orang yang berhati-hati pada hal-hal yang sudah jelas-jelas haram. Jadi dulu hadirin, di mahkamah Islamiyah, di pengadilan Islam dulu, ya, di zaman Salafus Shalih, kalau ada pengadilan, saksi itu verifikasinya, ya, dia harus bukan tukang maksiat tadi. Dia harus bersih dari maksiat. Dia harus orang yang warok dari hal-hal yang diharamkan. Kalau dia dikenal sebagai orang yang suka melakukan keharaman, tidak diterima saksinya. Ya. Kata Imam Malik, tingkatan warok yang pertama, level yang pertama itu adalah warok usyuhud wal adil, atau warokul adil wa syahadah. Ya, yaitu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhati-hati betul sama yang haram. Dia tahu ini haram, dia hati-hati. Jaga jarak sama yang haram-haram. Ini level pertama, hadirin. Level pertama. Hari ini kita, hadirin, kadang-kadang tahu itu haram, cobain dulu lah, enggak apa-apa, nanti tobat. Ya. Nah, ini namanya enggak warok blas, hadirin. Wong level pertamanya warok itu meninggalkan yang haram-haram, hadirin. Ya. Lah baru level keduanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, namanya waro'us sholihin. Ya. Kehati-hatiannya orang-orang sholih. Kehati-hatiannya orang-orang sholih itu apa? Dia berhati-hati pada hal-hal yang statusnya syubhat. Jadi udah naik kelas nih. Bukan hanya yang haram jelas ditinggalkan, tapi yang syubhat yang belum jelas statusnya dia pikir-pikir dulu. Ya. Karena belum jelas nih halal atau haram. Lah ini yang paling relevan sama kita. Kita ini dikatakan orang sholih kalau pada hal-hal yang belum jelas statusnya kita enggak cobain, hadirin. Kadang-kadang kita ini malah sikapnya enggak warok, hadirin. Malah kebalik. Mumpung belum ada fatwa ulama, ayo dicoba dulu. Kadang-kadang gitu kan, muncul transaksi baru. Muncul perdagangan trading. Ya, langsung coba dulu aja, belum ada fatwa. Kalau orang warok enggak begitu, hadirin. Orang warok itu dia jaga jarak dulu pada hal-hal yang belum tahu hukumnya. Syubhat itu kan antara halal dan haram. Karena mungkin kita belum tahu ilmunya. Ya kan? Dia akan betul-betul mau melakukannya kalau sudah dapat keterangan dari para ahlul ilmi. Kalau boleh dia lanjutkan. Kalau enggak boleh ditinggalkan. Itu warok orang sholih, orang-orang yang sholih. Kayak Rasulullah itu meletakkan standar waroknya orang sholih itu dengan sabda beliau, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak membuatmu ragu. Gitu ya. Itu warok usholihin nomor 2, hadirin. Ya. Masih ada level 3-nya. Level 3-nya kata Imam Al-Ghazali namanya waraul muttaqin. Ini yang hadis yang tadi dibahas oleh Imam Al-Qarrafi. Waraul muttaqin.
Waro'ul mutakin itu apa? Orang-orang yang berhati-hati, bukan pada yang haram-haram, yang haram jelas ditinggalkan. Bukan pada yang syubhat-syubhat, yang syubhat jelas dia jaga jarak. Tapi orang-orang mutakin ini, dia berhati-hati pada yang halal-halal. Dia berhati-hati pada perkara yang diperbolehkan, karena khawatir bisa terjerumus kepada yang haram. Ini sudah kelas pro nih hadirin. Ya, sudah tingkat atas ini. Ya. Jadi dia tidak hanya melihat yang haram dan syubhat aja hadirin. Bahkan yang halal dia pikirkan. Ini kalau halal ini saya ambil, saya lakukan, saya katakan, ini bisa menjadikan saya dosa enggak nih? Dipikir sampai begitu hadirin. Padahal hal yang sifatnya mubah dipikirkan dulu, matang-matang. Ya. Ada nama ulama yang kita kenal, kalau tadi kita ngobrolin soal Imam Syafi'i dan Imam Malik, imam madhab yang lain itu juga orang-orang yang waro. Ada ulama namanya Abu Hanifah, ya, imamnya madhab Hanafi, wafat 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah itu dikenal seorang ulama yang ahlul ibadah dan waro. Imam Abu Hanifah itu pernah tidak makan daging kambing 7 tahun tadi. Gara-gara apa? Gara-gara jamaahnya curhat. Pas pengajian jamaahnya ngadu, "Wahai Imam, sungguhnya aku lagi sedih ini." "Loh, kenapa sedih?" "Semalam kambing saya lepas, wahai Imam. Sampai sekarang dicari belum ketemu." "Ya sudah, dicari dululah, ikhtiar cari," kata Imam Abu Hanifah. Besoknya lagi kajian ditanya, "Sudah ketemu belum?" "Belum ketemu, wahai Imam. Sepertinya sudah benar-benar diambil orang dan hilang." Kemudian Imam Abu Hanifah apa yang dilakukan? Imam Abu Hanifah datang ke pengembala kambing dan pedagang kambing. Tanya, "Wahai pengembala kambing, pedagang kambing, biasanya kambing itu paling tua usianya berapa ya?" Kata penjual kambing yang tahu dunia perkambingan, ya, bilang, "7 tahun, wahai Imam." "7 tahun. Paling tua itu, kambing paling tua itu 7 tahun," katanya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Semenjak dapat keterangan itu, Imam Abu Hanifah tidak makan daging kambing 7 tahun tadi. Karena khawatir kalau beli kambing, daging di pasar, dia khawatir dagingnya itu dari kambingnya jamaahnya yang hilang tadi. Masya Allah. Padahal kemungkinannya itu kambingnya si jamaah kan kecil sekali. Ya. Tapi itulah waroknya orang-orang mutakin begitu. Imam Abu Hanifah pernah kehujanan hadirin. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Abu Hanifah itu pernah kehujanan. Ya, kehujanan itu ya ada hujan deras, kemudian Imam Abu Hanifah ini ngiup, ya, berteduh di bawah pohon yang rimbun. Karena hujannya sangat deras, kemudian beliau basah kuyup, tapi tetap bertahan di situ. Ya, karena daripada kehujanan, perjalanan masih agak jauh. Kemudian datang seseorang yang juga kehujanan lari melewati Abu Hanifah, kemudian berteduh di bawah kanopi rumah di sebelah pohon itu. Jadi di sebelah pohon itu ada rumah-rumah-rumah, ada kanopinya. Ada genteng yang menjorok ke jalan. Dia berteduh di bawah itu. Kemudian melihat ke samping, "Loh, kok Abu Hanifah?" katanya. Siapa yang tidak kenal Abu Hanifah? Imamnya dunia hari itu. Kemudian orang ini memberi isyarat, "Wah, Imam, di sini saja. Lebih aman dari derasnya air hujan." Imam Abu Hanifah menolak. Ya. Kemudian selesai, dibiarkan. Kemudian besoknya pas ketemu kedua orang ini, ketemu lagi, ya, fulan tadi yang melihat Imam Abu Hanifah basah kuyup itu bertanya, "Wahai Imam, ya, kemarin kenapa engkau tidak mau berteduh bersamaku? Apakah aku melakukan kesalahan?" Ya, kata Imam Abu Hanifah, "Tidak. Aku memilih berteduh di bawah pohon walaupun terus akhirnya air hujan itu tembus membasahiku, ya, karena aku mengenal si pemilik rumah yang ada kanopinya itu. Loh, siapa memangnya dia? Dia orang yang berhutang kepadaku. Kalau aku berteduh di bawah rumahnya, aku khawatir aku mengambil manfaat dari hutangku dan itu riba." Diri. Coba deh, enggak merinding kita lihat sikapnya para ulama begini. Diri. Kok ya bisa sempat-sempatnya mikir riba loh. Ada hujan. Dan kalaupun beliau itu berteduh di bawah pohon itu, ketahuan si pemilik rumah pasti diperbolehkan. Jadi. Ya. Karena kan kalau mengambil manfaat dari pinjaman kan riba kan. Ya.
Ini orang punya rumah, pinjem uang ke Abu Hanifah, belum dikembaliin. Abu Hanifah tidak mau berteduh di bawah rumahnya, genteng rumahnya, karena khawatir apa? Mendapat manfaat dari pinjaman yang dipinjamkan kepada si fulan. Riba kan? Melebihkan manfaat ketika kita minjemi seseorang. Antum minjemi teman 100 ribu, kemudian ngasih syarat, besok kembalinya 110 ribu. Ya. Nah, 10 ribunya kan riba. Nah ini, Masya Allah, ya, itu Abu Hanifah. Ya. Imam Ahmad, biar lengkap ya, 4 madhab. Ya. Imam Malik sudah, Imam Syafi'i sudah, Imam Abu Hanifah sudah, Imam Ahmad. Ya. Pernah nyuruh muridnya untuk beli keju. Keju itu dulu lauk yang lezat. Ya. Beli roti kadang-kadang dicampur keju biar asin gitu ya. Untuk beli keju di warung. Lah, dulu itu kebiasaannya orang kalau beli keju itu enggak dapat plastik, hadirin. Beli sesuatu di warung itu ya langsung dikasih barang. Ya kayak sekarang nih, hadirin. Lantum beli di Indomaret kan pakai plastik enggak gitu kan? Ya. Ya. Kalau pakai plastik nambah gitu ya. Lah, orang dulu itu plastik itu sesuatu yang berharga. Dijual, ada rupiahnya, ada nilainya. Ya. Kemudian nyuruh muridnya suruh beli keju. Kemudian pas beli keju, tahu yang nyuruh ini adalah muridnya Imam Ahmad. Si penjual bilang, ya sudah ini dibawakan karena ikramnya kepada ulama dimasukkan plastik hadirin kejunya. Suruh bawa muridnya. Kemudian sampai di rumahnya Imam Ahmad marah hadirin kepada muridnya. Wahai fulan, ya, aku tidak nyuruh kamu beli keju dan plastik. Kembalikan plastiknya. Ya, kembalikan plastiknya. Karena dalam plastik ini ada nilainya. Dan aku tidak mau ya, mendapatkan sesuatu yang tidak aku beli. Disuruh membalikkan hadirin sama muridnya. Karena waroknya para ulama itu. Bahkan urusan plastik aja suruh membalikkan hadirin. Masya Allah. Ya. Nah ini waro'ul mutaqin namanya hadirin. Waro'ul mutaqin. Ya. Ada banyak kisah para ulama ya. Antum pernah dengar kisah Ibnu Sirin di penjara gara-gara minyak zaitun yang beliau tumpahkan enggak? Ini nambah kisah lagi enggak apa-apanya. Ya, tambah satu lagi. Ya. Ada ulama tabi'in namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah, wafat 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin ini dulu selain ulama, beliau ya punya sampingan, sampingannya jualan gitu. Buka warung ya dan khusus jualan minyak zaitun. Kemudian beliau kulaan sama pedagang minyak zaitun, barangnya datang hadirin. Kulaan 40 drum. Dan 40 drumnya ini uangnya minjem hadirin. Uangnya minjem seseorang untuk dibelikan 40 minyak zaitun. Harganya satu drumnya 1000 dirham hadirin. 1000 dirham. 1000 dirham itu kalau sekarang kalau satu dirham 70.000, kalau 1000 dirham itu berapa? 70 juta ya? 70 juta. 70 juta ping 40 hadirin. Kalikan 40, hitungin sendiri. Ya, 2,8 M. Barang mahal ini. Tapi optimis Imam Ibnu Sirin itu optimis ini laku. Karena banyak yang membutuhkan minyak zaitun kan kebutuhan sehari-hari. Apalagi beliau ulama, kenal banyak orang gitu ya. Ya, kemudian akhirnya pas barang datang sudah dibayar hadirin, ternyata salah satu drum itu ada tikus hadirin di dalam drumnya, di dasar drum ada tikus. Kemudian apa kata Imam Anas bin Ibnu Sirin, la ilaha illallah katanya. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil katanya. Terus pembantunya bilang, "Lo ada apa, Imam?" "Ada tikus di bawah." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Tumpahkan semua wadahnya." "Lo kan yang ada tikusnya cuma satu, hei Imam." Ya. "Apakah kamu bisa menjamin 39 sisanya tidak diambil dari penyulingan yang sama?" katanya. "Tumbahkan semua." Karena khawatir apa? Khawatir orang yang beli minyak zaitunnya ini kemudian apa? Mengkonsumsi barang yang haram kan? Sudah tercampur dengan bangkai. Ya. Kemudian akhirnya ditumpahkan tadi. Ditumpahkan saat jatuh tempo orang yang minjemin uang Ibnu Sirin belum bisa dikembalikan uangnya karena modalnya sudah habis. Akhirnya dituntut Ibnu Sirin di pengadilan.
di pengadilan Ibnu Sirin mengatakan, aku memang belum bisa mengembalikan karena musibah yang menimpaku. Ya, akhirnya dipenjara hadirin Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu pernah dipenjara gara-gara apa? Tidak bisa mengembalikan uang. Ya. Sampai akhirnya Anas bin Malik, gurunya Ibnu Sirin, Anas bin Malik yang kita bicarakan itu, ketemu sama Ibnu Sirin, wafat. Dan dalam wasiatnya, ya, Anas bin Malik bilang, yang nanti menyolatkan jenazahku adalah muridku Ibnu Sirin. Datanglah pejabat negara untuk menyampaikan surat ini kepada Ibnu Sirin. Karena Anas bin Malik, sahabat ini, orang yang sangat dimuliakan. Kemudian, apa? Ibnu Sirin dikasih kesempatan untuk keluar penjara, untuk nyolatkan siapa? Nyolatkan gurunya Anas bin Malik. Tapi ketika pejabat itu bilang, keluarlah, kami perbolehkan, karena ini wasiatnya ulama besar. Ya. Apa kata Ibnu Sirin? Ya. Apa urusanku denganmu? Ya. Aku masuk penjara ini bukan karena kamu. Aku hanya mau keluar dari penjara ini kalau mendapatkan izin dari orang yang aku zalim kepadanya. Si pemilik uang modal hari ini. Suruh datangkan orang yang punya uang dulu, minta izinnya kepada dia. Boleh enggak saya keluar? Masya Allah hadir. Kehati-hatiannya ulama begitu hadir. Ya. Kehati-hatiannya ulama begitu. Itu waro'ul muttaqin. Ada level 4-nya hadirin. Kalau tadi level pro, ini level expert ini. Ya. Level 4. Kata Imam Al-Ghazali, level 4 ini namanya waro'us siddiqin. Waroknya para kekasih Allah. Bagaimana waroknya para kekasih Allah? Waroknya para kekasih Allah itu, mereka adalah orang-orang yang berhati-hati dan meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang tidak syubhat, hal-hal yang tidak haram. Hanya khawatir tidak bisa menjaga niat tadi. Khawatir tidak bisa menjaga niat. Ya. Orang-orang ini tidak jadi sedekah di depan banyak orang dan memilih sedekah ketika sendirian karena khawatir dengan pujian manusia. Orang-orang seperti ini tidak pernah sholat sunnah di masjid, memilih sholat sunnah di rumah karena takut tidak bisa jaga hati. Bukan takut dilihat orang jelas dilihat orang, tapi takut nih nggak kuat nih hatinya. Waro'us siddiqin begitu hadirin. Ya, kayak saya punya guru dulu, saya belum pernah melihat. Selalu satu masjid dengan saya hadirin. Selama saya mulai jamaah sama beliau, enggak pernah lihat beliau sholat sunnah hadirin di masjid. Kami murid-muridnya ya husnuzan. Ini beliau menjaga hatinya. Ini kelasnya bukan kelas solihin lagi. Kelasnya sudah siddiqin ini. Ya. Masya Allah. Ya. Nah itu hadirin, tingkatan-tingkatan waro'. Lah kita ini di tingkatan yang keberapa? Itu masalahnya. Ya. 4, 3, 2, 1, atau bahkan 1 saja belum. Nah kalau 1 saja belum, bagaimana kita punya modal untuk menghadapi derasnya fitnah di akhir zaman ini? Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita faham bahwa kita penting untuk memiliki sikap waro ini. Lah caranya bagaimana Ustaz? Sebenarnya harus ada 1 jam lagi bicara cara, tapi sudah mau komat, mau ikomah ya. Berarti kita sebutkan saja. Caranya 6. 1, mendekat kepada ilmu. Biar tahu mana yang jelas halal, mana yang jelas haram. Mendekat kepada ilmu. Yang kedua, berhati-hati soal makanan. Saya sering katakan, kalau Anda pergi ke sebuah tempat yang Anda tidak kenal orang-orang di situ, pergi keluar kota, tidak punya kenalan teman punya rumah makan, tidak punya kenalan teman punya kedai minuman, maka hati-hati sama makanan. Jadi, kalau bisa tidak usah makan sembelihan lah, makan yang lain dulu, makan pecel lele boleh, makan seafood dulu atau tempe tahu goreng dulu atau sayur-sayuran dulu. Karena bentuk kehati-hatian kita sama makanan yang sembelihan. Karena salah nyembelih saja jadi bangkai ya, Dit. Saya pernah nemuin di kota Solo ini, tulisannya gede, Dit. Halal food. Saya bawa keluarga saya makan di situ. Modelnya prasmanan itu, yang diambil terus digoreng. La ilaha illallah. Saya lihat itu, kepala
ayam masih utuh hadir. Utuh kan berarti bangkai. Ya. Waduh, tak lihat penggorengannya cuma satu. Sudah hadirin keluar kita. Cari restoran lain, cari rumah makan lain. Ya. Loh, kadang-kadang yang sudah halal food saja ada yang kelewatan begitu loh. Nah, sikap kehati-hatian kita yang kedua, kalau pingin melatih sikap warok, hati-hati sama makanan. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang saleh. Biar ada yang ngingetin diri. Biar ada yang marahin, biar ada yang negur kita kalau kita salah. Yang keempat, diam pada hal-hal yang tidak kita kuasai. Jangan terlalu responsif, semuanya di komen. Jangan, jadi tunggu dulu saja ulama ngomong apa, ya itu kita taklid sama ulama. Jangan dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Diam dulu pada hal-hal yang tidak kita kuasai. Yang kelima, ya biasakan memiliki sikap muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, agar kemudian kita lebih pikir lagi apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita katakan. Ya, jaga sikap muraqabatullah. Ya, kalau mau melakukan sesuatu itu ingat bahwa di kanan kiri kita ini ada CCTV yang tidak pernah habis baterainya dan tidak pernah habis memorinya. Mereknya Rocky bin Adin. Ya, selalu nyatet semua amalan kita. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah muhasabah. Sering-sering bermuhasabah, sering-sering mengintrospeksi diri setiap hari agar kita bisa memperbarui niat kita, bisa memperbaiki amal kita dan bisa mengistighfari dosa-dosa kita sehingga hari besok lebih baik daripada hari ini. Tidak penting membandingkan amalan kita dengan amalan orang lain, yang lebih penting adalah membandingkan amalan kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Amalan besok harus lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya, terutama nasihat ini, dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.